Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin memutuskan untuk ganti oli ya, karena suara mesin tadi sampai kantor sudah lumayan kasar ya. Jadi penulis putuskan ganti. Kalau memang sih dalam keadaan ini mesin baru nyala nih, soalnya tadi beli makanan. Suara mesin gini masih lumayan halus ya. Ya mungkin kalau dipaksa-paksakan bisa sampai ya 500 lah. Tapi dengan kemampuan seperti ini ya artinya olinya nggak beda jauh dari gasoli, dari United, dari Uniris, dari Orangi. Jadi olinya sudah makin encer ya. Entah mengapa ya, perasaan oli Repsol yang penulis pakai dulu itu warna olinya nggak bening kok ya. Tapi nanti penulis coba beli yang oli apa Repsol yang gambar motor bebek, penulis mau coba itu. Tapi untuk sementara penulis pakai itu dulu ya, pakai apa jenenge bel 1, oli bel 1 yang sama-sama buatan Pacific Lubritama. Menarik olinya kalau mengklaim 100% hidrotreated. Jarang-jarang oli mengklaim seperti itu. Entah uji olinya kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis tren oli Repsol. Ini oli Repsolnya sudah tambah minyak goreng, sudah tambahi minyak silikon. Tapi rupanya minyak silikonnya malah bikin duitnya makin banyak. Enggak tahu lagi lah. Entah ya apa, mungkin nggak cocok campur minyak goreng campur minyak silikon, karena rasanya kalau campur minyak silikon buahnya jadi makin banyak. Ya, tapi ya sudah, itu untuk penggantinya adalah oli bel ini. Buatannya Pacific Lubritama juga. Ada tanda bel 1 di sini di tutupnya. Ya, setelah penulis selesaikan dulu, nanti penulis tuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli bel 1 ya. Oli yang unik karena nyebut 100% hidrotreated ya. Dan
Ini olinya juga olinya grup Repsol dari Pacific Lubritama juga. Untuk pemakaian sementara ini di kecepatan segini ini, aditifnya kayaknya pas-pasan. Suara mesin ya nggak terlalu halus, tapi jelas lebih halus dari kemarin lah ya. Untuk kemampuan bahan olinya masih belum tahu. Tapi ini untuk pakai RPM rendah, suara nggak makin halus kayaknya. Ya nggak tahu lah yang selanjutnya bagaimana. Tapi nyoba beberapa oli dari Pacific Lubritama ini bisa disimpulkan bahwa walau pabrik olinya sama, bahan olinya sama, kemampuan olinya ketika dipakai bisa beda. Wes, poinnya itu entah alasannya apapun, bahan oli sama, pabrik sama, kemampuan beda. Hal ini juga terjadi waktu penulis coba pakai olinya Baria Tradingco. Baria Tradingco itu ada oli extend, ada oli top one, ada oli win. Sama-sama 20W50, kemampuannya beda-beda. Ada bro yang minta penulis untuk uji oli win Jaso MA. Waduh, maaf ya, penulis nggak lihat ya, nggak lihat apa ada oli win Jaso MA ya, karena di online kok nggak nemu ya. Sekalipun nemu, harganya juga tidak masuk akal, karena yang win formula saja harganya ada yang 25.000 per liter, 28.000 per liter. Ada oli samping, tapi yang Jaso MA kok nggak ada ya. Jadi ya, karena sulit dicari, ya maaf penulis terpaksa skip ya. Balik lagi ke oli Pacific Lubritama ini, penulis belum melakukan uji alir, belum melakukan uji panggang. Nggak tahu Belwan ini sifatnya bagaimana. Tapi perlu diketahui bahwa Belwan sendiri kayaknya merupakan merek luar ya. Jadi merek luar yang diproduksi dalam negeri oleh Pacific Lubritama. Jadi ini kalau merek luar ya berarti formula aditifnya adalah formula aditif luar negeri. Entah apakah ada yang khusus ya, karena rasanya formula oli itu yang beda adalah rasionya saja. Sementara bahannya ya mayoritas sama. Mau yang ZDDP, mau yang boron, mau yang magnesium, kalsium, itu nggak ada bedanya. Yang mungkin agak spesial kalau pakai aditif langka seperti misalnya MODTC, MODTP, MOS2 gitu ya, itu baru beda. Oh ya, pakai beberapa lama ini terasa aditif olinya mulai bekerja ya. Jadi mungkin penulis nggak akan tambahi aditif sekarang lagi bawa obat, lagi bawa Evalup, jadi nggak akan penulis tambah ya aditif. Wah, ini YSS apa jenenge, Z series, tapi soak ya. Jadi walaupun YSS juga ada umurnya ya, kalau sudah soak ya harusnya diganti. Entah ini mau ditambahi aditif apa ya, tapi rasanya kalau menambahi aditif mungkin tambahi minyak goreng. Minyak goreng sekarang penulis bawa Alif, jadi
nanti dibandingkan dengan camar bedanya bagaimana. Sekarang menulis sudah pakai agak kencang, jalan 60-an. Rupanya aditifnya ini ngefeknya lebih ke kecepatan segini nih. Licinnya terasa di kecepatan segini. Ya entah ya, ini aditif yang model apa. Karena penulis juga pernah merasakan aditif seperti ini, yaitu di Top One. Nah ini Bell One, mirip-mirip ya. Ya wes, ini penulis pakai aja, pakai agak kencang ya. Oh ya, penulis sekarang nggak pakai aditif bensin sama sekali. Niat mau pakai uji aditif. Jadi ini sampai bensinnya habis ini penulis nggak akan pakai aditif untuk lihat performa dasarnya bagaimana. Jadi ini secara performa oli Bell One ini ya, mungkin karena aditifnya lebih sedikit ya, tidak terlalu menghalangi performa. Jadi ya bisa dilihat sendiri kecepatannya tadi, top speednya bisa 113 artinya sudah normal performa motor penulis. Ketika masih baru ya segitu, 113. Enggak beda wis, 113 las wis gitu wis. Kalau olinya punya pelicin RPM tinggi, maka top speednya akan naik 115. Tapi ini tidak. Jadi artinya ya ini kayaknya olinya tanpa aditif pelicin RPM tinggi yang biasa penulis sebut MUDTC atau sekelasnya. Ini suara mesin setelah digeber, kayaknya sih halus sih, sebentar. Suara halusnya baru bisa kelihatan kalau jajar mobil lain sih, sebentar. Mungkin ini kayak Repsol ya. Jadi kualitasnya mendekati Repsol, artinya lebih bagus daripada Velo. Jadi ini aditifnya lebih sedikit daripada Repsol, tapi kemampuan bahan olinya cukup baik. Jadi mungkin ini aditif viscosity index improvernya minim atau pakai yang bagus. Ya sementara gitu dulu lah. Nanti penulis sambung lagi kalau sudah dekat kantor ya. Ya ternyata suaranya sudah makin kasar ya. Jadi kalau penulis kategorikan bahan olinya masih agak di bawahnya Repsol, karena Repsol baru di apa, hari kedua lah baru ketahuan apa, agak berubah banyak. Terus ya wis, penulis akhirnya putuskan untuk wis tambahi lah. Sekarang penulis tambah minyak goreng Alif dan Evalube 2T. Evalube 2T yang botol hijau. Nanti dilihat efeknya seberapa. Ya semoga bisa bedakan. Semoga bisa bedakan efeknya ya. Yang jelas dari bahan oli ini berarti sudah jadi encer, tapi
nggak cepet-cepet amat, jadi dibanding velo masih lebih baik. Cuma apa ya, mungkin ini secara aslinya bahannya lebih encer daripada Repsol. Jadi mungkin secara ketahanan sama, tapi dari posisi awalnya sudah lebih encer dari Repsol. Feeling penulis seperti itu. Untuk soal aditif, ini menurut penulis aditifnya sudah lebih banyak daripada velo, tapi lebih sedikit daripada Repsol. Ini penulis bandingannya gitu karena bandingkan sama-sama buatan Pacific Lubritama ya. Bahan oli mestinya dari bahan daur ulang juga, karena Pacific Lubritama ya. Tapi lihat aja lah nanti kalau sudah uji panggang oli, warna olinya bagaimana, nanti kelihatan kan. Oh iya, sayangnya Repsolnya sudah penulis buang botolnya, jadi nggak bisa dibandingkan dengan Repsol. Ya nanti bandingkannya dengan yang biasanya ya. Ini ya setelah ditambahi minyak goreng alif, ditambahi Evalu 2T ya, jadi licin sekarang. Lebih licin daripada sebelumnya. Suara asak-asaknya masih termasuk keras sih. Ya, Evalu 2T-nya nggak bisa bikin lebih licin lagi. Dibanding MTF, Rorot MTF, Rorot MTF itu langsung bikin senyap. Cuma kan Rorot MTF itu senyap, bikin senyapnya karena Rorot MTF-nya lebih kental ya. Sementara ini tidak. Evalu 2T tidak, Evalu 2T itu encer. Minyak goreng juga tidak, minyak goreng itu encer. Alif itu ya kira-kira mendekati Bimoli lah. Antara Bimoli dan Sabrina kalau nggak salah. Jadi secara encernya masih lebih kental Bimoli klasik mestinya. Yes, sudah sampai sini. Olinya terasa encer ya. Jadi ya Bell One kayaknya kalau soal encer kental kalah dibanding Repsol. Tapi ya maaf, nggak ada pembanding. Nanti besok bandingannya dibanding dengan Meseran SI40. Lihat gimana dibanding dengan Meseran SI40 kekentalannya. Repsol itu lebih kental daripada Meseran SI40 kelihatan. Iya, wis kadung dibuang ya botolnya ya, jadi nggak bisa dibandingkan langsung. Tinggal lihat aja nanti kalau setara Meseran SI40 ya wis anggap lebih encer dari Repsol. Kalau sampai lebih encer dari Meseran SI40 ya wis sama kayak apa ya? Ambulah, lupa. Gimana sih rasanya minyak goreng alif ini? Minyak goreng alif ini rasanya kok ya lebih mendekati Sabrina ya. Dari sisi penambahan tenaga kok rasanya lebih besar daripada Camar. Jadi minyak goreng alif rasanya udah mendekati Sabrina. Cuma dari daya tahan panas kan lebih tahan ya. Jadi alif itu rasanya kok lebih lumayan daripada Sabrina. Aduh, nggak lewat jalur kanan. Nah, ini tapi suara mesin termasuk sudah agak kasar, jadi ya kayaknya sih aditif Evalu 2T, Evalu 2T nya nggak bisa tambah banyak, dan alifnya nggak seperti KCO ya, nggak seperti minyak jagung atau minyak kanola, jadi nggak begitu tahan dikocok terus. Dari sisi pelicinan licin, cuma ya itu jadi encer. Kalau encer ya tetap bakal ada jadi kasar ya. Tapi lihat aja lah nanti kalau suara kalau mesin sudah dingin gimana efeknya. Oh iya, tambahan lagi yang tadi itu ya, yang hasil
drain oli Repsol yang udah dicampuri minyak goreng camar, yang minyak goreng camarnya sudah dicampuri dengan silikon, itu ternyata buihnya malah makin banyak ya. Jadi minyak silikon itu rupanya belum tentu mengurangi buih, karena ya kalau kita lihat penjelasannya Lubricant Explain LE, channel LE, itu ditunjukkan bahwa kalau untuk minyak goreng, kalau untuk bahan oli itu tergantung dari campurannya, apakah campurannya itu polar atau non polar. Campuran yang seimbang antara polar dan non polar justru akan membuat aditif olinya akan jadi lebih mudah menyebabkan gelembung. Jadi penambahan sifat polar ya, penambahan aditif anti aus, penambahan ester, penambahan ya zat lain yang bersifat polar, itu membuat gelembung lebih mudah muncul. Nah, kalau sudah lebih mudah muncul gitu ya, sepertinya konsentrasi silikonnya harus diatur ya. Kalau yang terlalu sedikit dibanyakin, kalau terlalu banyak dikurangi. Yang penting minyak silikonnya kandungannya dibuat sedemikian rupa sehingga gelembung lebih sulit terjadi. Karena ya penulis juga tadi buat eksperimen khusus minyak goreng aja. Minyak goreng aja itu justru lebih mudah pecah gelembungnya. Sementara itu oli mesin ada yang mudah pecah gelembungnya, ada yang nggak mudah pecah gelembungnya. Oli grup 1 sepertinya itu lebih mudah pecah gelembungnya daripada yang oli grup 2. Enggak semua oli grup 2 sama, ada yang mudah pecah, ada yang enggak. Jadi nanti jumlah aditif minyak sawit yang dipergunakan, minyak silikon yang dipergunakan itu ya harus lihat-lihat dulu ya campurannya bagaimana. Nanti penulis akan coba cek lagi oli apa yang nggak mudah bikin puyuh, terus nanti penulis bandingkan dengan yang bikin puyuh dari campuran apa yang kira-kira malah makin banyak buihnya. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.